Menggunakan kapal cepat, petugas gabungan mengejar komplotan penyelundup benih lobster di perairan Rakit Bintan, Kepulauan Riau. Upaya penyelundupan diketahui setelah tim gabungan yang melakukan pengawasan laut melihat sebuah speedboat yang mencurigakan. Setelah dilakukan pengejaran selama 3 jam, kapal cepat komplotan penyelundup dikandaskan petugas. Pada kasus ini, 237.000 benih lobster yang dikemas dalam puluhan kardus disita. Benih-benih lobster senilai lebih dari 23 miliar rupiah rencananya akan dibawa ke Malaysia. Silakan saja, mereka tidak akan berhenti untuk melakukan penyelundupan dan kita juga sudah berkomitmen, kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan lobster. Usai disita, benih-benih lobster dilepas liarkan di perairan Anak Kenipan Batu Karimun, Kepulauan Riau. Sementara para pelaku penyelundupan diburu oleh petugas. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan melaporkan.